kalian gak tahu ini siapa, ini adalah Urekan Faiz. Kalau kalian gak tahu Urekan Faiz siapa, kalau kalian gak tahu saya siapa, kalau ini gua gak tahu ini siapa. Intinya gini guys ya, Urekan Faiz ini gimana? Adalah YouTuber Minecraft yang jujur lumayan pintar ya. Dia sering bikin kayak puzzle-puzzle map, dia sering bikin rencana-rencana kalau di RP-RP. Intinya dia orang pintar lah ya. Sedangkan yang di sini apa maksud lo? Orang goblok kan anjing? Orang yang sedikit goblok lah. Orang yang jangan goblok ya. Nah, jadi di sini ngapain? Gua ada map Minecraft puzzle. Tapi gini oke, Faiz orang pintarannya dia cuman boleh main pakai keyboardnya. Sedangkan orang yang rada ini ya yang rada lu pakai mouse, lu yang gerakin mouse. Oh, gue yang pakai mouse. Iya, oke nih. Jadi kalau persatuan dua ini ya. Nah, jadi kalian berdua harus kerja sama buat menyelesaikan puzzle map ini. Pertanyaan gue, apakah kalian siap? Ini map teka-teki gampang. Oke, ini map teka-teki gampang. Di setiap level ini kalian harus pilih blok yang paling beda sendiri. Lu ngerti gak? Contohnya 5 blok, oke? 5 blok. 4 bloknya kayu, 1 bloknya batu. Okay, yang paling beda sendiri. Iya, benar. Oke. Okay, berarti lu pencet yang batu. Oke, okay, masuk. Udah sesimpel itu kok. Gimana? Astaga. Enggak, gue dengerin batu, pencet. Ini enggak satu keran nih. Ini enggak satu keran nih, serius nih. Enggak satu keran nih. Nah, ya masalahnya ya yang mencet-mencet itu lu, Pin. Lu yang paling kontribusi. Bro, gue pencet gampang, easy gua udah santai. Oh, ini. Nah, gampang kan. Nih, oke. Contoh nih. Oh. Blok mana yang paling beda? Yang ada buttonnya, kita cari button dulu Pin, cari button. Lo ini bisa button 3. Ya, jangan dipen. Hah? Wuuu. Apa tuh? Coba masuk. Hah? Oh, belakang dong, ada pencet. Bro, aku ini tekan semua anjing. Oh, bener. Berarti bener, Kevin bener anjir tadi. Hah? Oh, dipencet semua sama Kevin. Oh, dia nge-spam semua, makanya bener anjing. Oke, gini, failure lu udah satu, lu udah gagal sekali. Anjing, ya ada failure-nya. Ya ada failure-nya ini. Minimal failure lo, kan? Jangan lu spam. Jangan lu spam. Lu spam salah. Berarti ini apa nih anjir? Gua tahu jawabannya apa. Dari kelima blok ini, mana yang beda sendiri? Gue pengen lu ngerti gak? Proses otak gua tahu. Apa? Nih, proses otak lu gimana? Ini lu lihat. Iya, gua lihat tadi. Oh, ini retak. Ini beda nih. Klik pencet gue lu lihat. Lu lihat. Lainnya ini mulus-mulus anjir. Lu lihat nih pencet coba. Jalan. Ya udah, gue percaya deh. Ayo, coba percaya deh. Tuh! The Prismarine block is the only block with animation. Prismarine block satu-satunya block yang ada animasinya. Gue jujur mikirnya apa coba? Gue mikir pinter. Goblok lu ya. Gue mikirnya ini yang bagian Ocean Monument loh. Mikir apa lu mikir apa? Ocean Monument loh. Bagian Ocean Monument loh. Mikir itu men. Mikir aja liat deh. Oh iya. Iya, Ocean Monument kan. Gold block, sea lantern, sponge sama itu ada di Ocean Monument. Ini gak ada kan? Yellow wall gak ada di Ocean Monument. Enggak, gue mikir ini bro, liat deh. Paling jelek mana? Ini. Kita liat tau gak benar sih kita. Beacon, mushroom, bedrock, glowstone, blast furnace. Oke. Kenapa makanya sih makin susah anjing? Kayaknya gue overthinking lama-lama anjing. Oh! Gue tahu nih. Apa? Lu lihat semuanya kotak. Lu lihat ini beda jamur sendiri. Kan dia mikirnya simpel kan, mikirnya jalan. Kita jalan. Coba ya. Salah. Like level ini gua mikirnya bedrock. Oke, kenapa bedrock? Coba gua masalah like level. Like level ini tuh 5, ini 1, ini 7, ini 3 kalau enggak salah. What the hell? Like level. Oh, ada like level ya. Iya, like level cahaya. Oh, ada cahayanya. Gua mikirnya cahaya. Coba. Bukan benar. Itu hoki. Baca penjelasannya. Enggak sih like level kan? Bedrock adalah satu. Iya, kan benar like level. Bedrock satu-satunya blok yang enggak ngasih cahaya. Lu kok bener lo? Anjing bener lo. Anjing. Mulai susah nih. Apalah ya? Ngeh tangan lu. Hus, enggak boleh. Enggak boleh. Men, lu lihat warna paling beda ini gampang nih. SD pun bisa. Nih, ikutin gue. Bener sih. Lihat ya. Goblok. Itu pasti jebakan. Ini goblok nih yang bikin mapnya tolol ini. Sabar. Ini jelas beda anjing warnanya. Ini yang kedua ini. Plank ini, planknya. Yang lain kan di-crafting semua pakai plank. Sedangkan dia plank itu sendiri. Wait. Bentar. Gue ini giliran gue kan. Gue tahu nih apa coba. Blok yang cuma bisa buat nulis sign. Percaya gue. Lihat. Sesimpel itu kah? Salah juga. What the hell? Gue baru nggak nih. Lihat apa? Ya. Blok yang garisnya ke bawah cuman ini.
lainnya kan kanan semua. Cara horizontal ini vertikal. Cara mikir gue beda anjing. Ini vertikal. Coba. Gak ada alasan buat milih yang kiri sih. Ya kan ini semua horizontal, ini vertikal. Coba. Iya sih benar sih. Bam! Apa? The trapdoor is the only block that can switch. It's the trapdoor. Trapdoor itu satu-satunya block yang bisa berubah-berubah. Tapi kalau teori ini makin masuk lah ya. Yang ini horizontal, ternyata dia vertikal sendiri lah ya. Yang kelas, itu memang anjing. Kelas. Ini mulai ribet nih, ini mulai ribet. Gua tahu, udah gua jawab ya. Block itu satu-satunya tembus pandang. Dah. Coba. Kayaknya enggak tembus pandang. Coba. Okay. Salah. Gua keluar. Ini wet semua. Wet stained glass. Oke, wet semua. Wood, oh, ini. Powder itu wet berkata. Gini nih yang ini yang kedua. Ini loh. Salah juga. Gue tahu nih. Ini warnanya beda. Coba. Ya kalau wet itu wet berkata kan? Boom! Itu bukan wet berkata. Terkata is the only one that can be smelted in furnace. Anjir, tapi berkata. Berkata tuh satu-satunya bisa dibakar. Yang bisa dibakar di furnace, cuy. Gue mikir kita salah. Kita alasan, kita bener tapi alasan salah. Blok tengah enggak ada. Kalau logika gampangnya ya, gue kasih tahu deh. Redstone itu ore, coal itu ore, diamond itu ore, sandstone itu enggak. Oke. Tapi biasanya kayak gitu terlalu gampang dan jadi jebakan. Benar. Oke. Ini kita overthinking apa enggak nih? Enggak, percaya gue. Ini percaya gue. Value salah. Jebakan cuma. Gusah sama yang hitam ini, coba klik hitam men. Faktor apa yang bikin lu mau bikin ya, hitam? Ya karena hitam men. Let's ya enggak bisa gitu dong. Coba. Ngesas doang anjir. Percaya gue, lu lihat klik. Nih, maju. Ini hoki-hokian. Hitam enggak hitam. Gua enggak paham cara pikir yang. Karena hitam itu sus men. Alasannya apa? Alasannya apa? Nice. Hanya coal blocks yang bisa dipakai untuk bahan bakar. Oh ini apa nih? Lu pasti mikir ini gak sih? Yang ya ini nih. Sama kan ketika mikir dari situ. Oh gua tahu nih. Ya nih. Kayu. Ini satu-satunya kayu gak ada di nether. Lainnya ada. Ini gak ada di nether. Ya, gak ada di nether cuy. Gak ada bodoh. Bro tapi gue lihat. Tapi cauldron itu satu-satunya blok yang bisa ditaro cairan. Gua kayu ini. Lu mana? Kayaknya itu cauldron deh. Lu cauldron, oke. Lihat ya. Ini semua ada di nether. Ini gak ada. Ini game ngentuk anjing. Ini game anjing. Kena cauldron. Iya, cauldron. Okay. What the? Coba ya. What the? Apa sih lagi alasannya? Glowstone is the only one here that and like. Iya bener jawab. Dia nyindir jawab. Dia jebak ini jebak anjing. Dia jebak, cok. Dia mikirnya tadi ini. Dia mikir biar kita enggak mikir yang sama kan? What? What? Sama semua. Yo. Bro. Enggak, lu percaya ini. Lu ini, lu pilih ini. Iya. Ya, gua kok ini ya, sama ini kayak rada apa? Enggak, men. Ini lihat, klik coba. Percaya gue, lihat ya. Apa? Pin? Ini udah. Yuk. Tuh kan? Sabar, ini stone. Bisa masuk. Stone sabar. Enggak, di belakang coba bisa ke belakang enggak? Ya bener nih, ini infused stone nih itu. Nih, lu baca ini nih. Oh, di atas kanan atas. Itu lah tuh. Bisa lihat ini iya, stone. Bisa. Ini infested stone ini sendiri ya. Tiga. What the hell? Ini kan juga diganya infested stone. The third stone block had silver fish. Oh, semakin tinggal 3 zamannya. Oke. Okay. Kalau yang paling kiri itu cuman grass block tapi tetap sama-sama grass block cuman dia di snowy biome enggak sih? Iya. Berarti paling tengah kalau menurut gua. Karena paling kanan sama paling kiri itu masih grass block. Enggak, gue paling kiri, men. Grass block. Ini lainnya di tempat hangat, ini di dingin. Lu lihat, percaya gue. Oke? Okay? Lihat. Paling tengah, percaya sama gue paling tengah. Ke kanan. What? What the? Kenapa alasan coba-coba? Sabar, pikir. Aku pikir alasan dulu. Okay. The grass block and must be completed using silk touch. Never mind. Salah semua. Jelas ini camp. Ini cok. Wih, apa nih? Pusing apa nih? Okay, itu fire resistance. Dragon breathing. Dragon breathing. Invisibility. Bukan. Lu bisa... Night vision, night vision. Mendekat. Nggak kelihatan, cok. Night vision kali. Coba liat. Apa? Weakness. Nah, salah. Gua milih weakness. Lihat ya. Kalau lu yang negatif. Gue milih yang gak ada efeknya sih dragon kita. Nah, anjing. Oh gak bisa diminum malah gitu. Gak bisa diminum malah. Gak bisa diminum malah. Wah anjing. Level 2 hin, level 7 hin, level 9. Hah? Oh bentar. Bentar. Tadi yang sama itu like level. Like level ada di level. Fuck ini level berapa sekarang ini? Iya 9. Gue gak tau bakal lu mikir apa anjing. Tanggal lahir gue aja bro 7. 7. Gak tau cok, ini coba lu pencet. Coba hasilnya gimana? Coba.
Level 2 was the only time I didn't address you by name. Emang kita disebut namanya? Kita bahkan gak pencet hint, kita goblok. Kita gak pencetin sama sekali. Kita gak butuh lu, anjing. Yo. Let's go. Wih, tinggal 2, anjir. Apa, anjir? Satu udah barrier blocknya nih. Enggak, 2 mah gak bakal... Enggak, ini tebak-tebakan hoki Hogan, gak boleh lihat ya. Iya, tapi kalau goblok gimana cara... Makanya bedanya gimana? Cara bedain goblok? Enggak, gue tau bedanya, Cok. Apa? Gue tahu bedanya. Kalau gue mencekin sih. Nih, dah kanan, lu percaya gak? Nggak, coba liat hint. Gue kanan nih. Baca hint. Don't let Oza beat you, Wacot, you can figure this out. Apa anjir, itu bukan hint anjir. Fuck is Oza? Udah kanan, liat nih. Coba. Katanya gue... Bro, apa alasannya, Cok? Lu sering nebak-nebak di UN ya? Sering nebak gue itu, gue sering bener lagi. Right is always right, kanan selalu benar. Easy banget ini, anjing! Sudah ya guys ya, kayaknya ini map yang goblok ke sis. Setuju! Kayaknya ini map yang rada-rada bodoh deh.